Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya bawa bekal. Ya kan spaghetti ni macam nak masak spaghetti carbonara ke, spaghetti apa ke. Tiba-tiba kita buat spaghetti goreng macam mihun goreng tu. Tak apalah. Kita dah sini sikit sebab kita nak makan nasi. Ini kan kita boleh makan lagi. Buat bekal anak dan juga buat bekal suami. Di sekolah dan pergi ke. Masa sekarang buat bekal. Buat bekal tu. Yelah kata orang tu jimat lah lagi kan. Orang-orang mahir macam kita ni. Kenalah berjimat-jimat. Beli kadang-kadang kuih pun. RM10. Habis gitu kan. Tu tak kenyang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Saya makan. Ya. Sudah. Minum air ni. Ada kafe. Tak nak promo lah tapi dah ada. Minum dia lah. Makan nasi. Itu sedap juga. Ini boleh simpan. Nasi dulu lah. Sebab apa nak makan nasi? Ini nasi semalam. Taklah nasi baru. Pagi tadi kita masak. Nasi semalam nak makan. Kali tengok basi. Tak boleh makan. Baik kita dah masak awal nasi baru. Beras sekarang cepat basi lah. Apa kenapa? Kita masak lauk sotong. Aku tak tahu apa masakan yang kita masak. Ingatkan tadi saya nak ambil video. Saya masak spaghetti dengan juga ni. Berbuat-buat kan. Pagi. Anak nak bawa bekal. Ibu. Kakak nak pergi sekolah dulu. Kejap. Baru nak ambil video pun nak buat masak kan. Bila anak cakap dah lambat. Mak pun cong. Masak. Dia dah pergi naik kereta. Sebab bapak dia masuk dalam rumah. Ya. Kejap. Ambil ni. Anak punya. Mana-mana tu tak tutup. Ambil masuk kereta. Ni pos kita bagi. Kerepek ubi. Tak. Rau. Jangan dia dah. Jangan dia lemau. Tak sempat nak peti sayur kat depan. Jadi saya ni lambat. Dah lambat. Tak tahulah penat kot dah tua ni. Lepas tu tak masak. Masak simple je. Untuk kami. Tiga beranak kat rumah. Lagi dah dua sama. Mm-hmm.
Hari tu macam pergi Endau, pengkalan jual ikan kat Endau tu. Totong ni bertong-tong lah. Macam-macam saiz, besar, kecil-kecil, besar-besar. Banyak saiz. Saya jadi menggila kat situ. Dahlah fresh, sedap lah tu. Rasa besok saya nak pergi dulu kot. Pergi sana. Nak cari lauk-lauk macam ni. Dia biasa makan lauk fresh daripada kecil. Arwah bapak kita kan nelayan. Dia bukan mana ada peti ais. Tak ada peti ais dulu. Balik ke dua pagi tu lah dia kejut anak-anak dia. Mari makan. Dia macam orang nak bersahur kan. Sekejap lagi dapat panas. Macam mana bersahur makan. Ketam besar-besar, lobster besar-besar. Ikan besar-besar. Sedapnya. Dah kata nanti tau. Second round. Tak nampak kan? Sorry lah. Tu. Dapat terlungkup. Itu orang mahir-mahir ambil sotong kecil-kecil ni jadilah. Kalau dia dah makan lah kat sini. Penuh kan tak mat. Saya sebenarnya ada Google untuk YouTube ni dah lama. Saya tak tahu kenapa saya baru mulakan beberapa lepas. Saya dah ada 5-6 tahun kot. Saya yang cakap dengan suami. Apa kata ada Google tu kita buat YouTube.
Itu dapat menjana pendapatan. Tahu daripada dulu saya dah buat benda ni. Ini lagi aktiviti dengan anak-anak yang kecil. Lagi best. Jalan tepi pantai. Nah, tu saya masukkan dalam Facebook aja. Banyak video-video saya masuk dalam Facebook. Daripada masa saya ada lagi sesuai dari YouTube tu. Masa meninggal tahun 2016. Jadi kalau saya amalkan benda lama, mungkin insyaAllah banyak kot income saya. Doakanlah ya, jadi saya dapat income yang lebih. Ambil, nak makan. Sayang, nanti makan je. Apalah, jadi saya bermula hari-hari mendatang ni. Kata orang, kalau Allah tak mengizinkan, tak mengizinkan, tak dapat. Kalau Allah mengizinkan, dapat, betul tak? Okeylah semua, jangan lupa subscribe dekat Nazatul channel dan juga Nazatul live. Like, share, view and comment yang boleh suka semua ya. Bye semua. I love you. I love you all. Comment yang boleh-boleh saja tau. Bye.